Dan ini dia harapan terakhir kita kayaknya. Jingu kuari, please mati atomiknya. Yo, mati atomiknya cuy. Mati atomiknya cuy. Mati atomiknya, tapi ini oke, okay, bisa menang Bas. Bisa menang, bisa menang, bisa menang. Jingu kuari. Hahaha. Oke, halo guys, Bogamik Micin lagi. Nah, jadi di video kali ini gue pengen coba colek-colekin para-para YouTuber yang ada di server 198, teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong di sini pastinya gue juga sedang pakai akun yang ada di server 198, dan ini dia ya, akun gue yang baru di server 198. Jadi buat kalian yang pengen add ya monggo ya, silahkan ya teman-teman ya, sebelum friendlist gua penuh gitu ya. Dan oke, sebelum itu di sini gue pengen cek-cek terlebih dahulu ya. Di klub gua itu ngomong-ngomong ada ini cuy, ada 3 YouTuber ya, yaitu si The Morsel, lalu ada si Bang Gaga, dan satunya lagi ada si YPMC. Dan ini dia, 1 YPMC, 2 Bang Gaga ya, untuk ketua klubnya juga. Dan sebenarnya di sini sih gue pengen ajakin lagi ya, atau pengen rekrut member lagi sih, yaitu si Sourize. Nah ya, si Sourize hobi ini cuy. Nah, ngomong-ngomong dia juga YouTuber cuy, cuman dia masih belum punya klub ya. Makanya gue pengen coba ajakin, tapi belum ada respon juga sih. Jadi ya nanti ya gue coba PM lagi deh lewat sosmednya mungkin ya. Ya tapi sebelum gue nyolek-nyolekin para YouTuber yang ada di server 198, di sini gue pengen ini cuy, promote dulu ya. Promote arena gua ke silver cuy. Ya, ke silver ya. Jadi gue ngomong-ngomong di sini udah sampai ini ya. Udah sampai 100 besar ya. Makanya di sini gue udah bisa promote ke silver ya. Kita akan ngebut cuy ya. Oke, di sini kita akan lawan sama si Tank Top Tiger cuy. Nah, ini ngomong-ngomong Tank Top Tiger itu kakaknya Black Hole apa adiknya Black Hole ya? Wah, didau ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita akan hajar cuy si Tank Top kambing ini. Tank Top Tiger kambing ini cuy. Oke. Biar cepet kita langsung pakai ini aja cuy. Bam. Wah, kelamaan, langsung skip aja cuy ya. Nggak usah banyak basa-basi gitu ya. Lewati aja, kelamaan cuy. Oke, next kita lawan siapa ini? Jet Nice guys, siapa ya ini ya? Gak tahu juga sih. Oke, langsung kita hajar aja cuy. Ya, oke, kita pemanasan dulu ya sebelum nyolek-nyolekin ini apa namanya, para-para YouTuber gitu ya teman-teman ya. Oke, dengan hero seadanya, ngomong-ngomong ini dia hero gua. Wah, parah ini, gua mah dapat si botak ya. Padahal yang lain itu udah pada dapat atomic loh. Si siapa namanya? Si Sourize dapat atomic, si YPMC dapat atomic juga, parah itu. Lalu si Bang Gaga juga dapat. Yang enggak dapat cuman gua sama si Morsel doang, teman-teman ya. Ah, emang parah ini ya. Ah, parah. Ya tapi nggak apa-apa teman-teman ya, karena di sini gue sedang nabung tiket buat red up-nya si Atomic Samurai ya, Atomic Kejam teman-teman ya, di tanggal 17 besok yang akan di red up di banner ini ya, banner apa ya, banner red up gitu ya, banner hero red up buat hero-hero biasa gitu ya. Dan oke, di sini kita akan coba bantai cuy. Ah, kelamaan, kita akan langsung aja skip. Dan akhirnya cuy, udah kelar ya. Semoga kamu bisa mencapai di peringkat silver. Yoi, sekarang kita sudah silver guys. Dan di sini gua bakal dapat diamond 455, lumayan. Oke, di sini bisa kita beli guys, kita beli dulu. Dan yoi ya, akhirnya di sini gua udah sampai di silver cuy. Ya lumayan ya, kita ngebut cuy di sini. Oke ya, yang lainnya setahu gua sih masih di ini ya, masih di bronze ya, tapi nggak apa-apa, mungkin dia atau youtuber-youtuber lain bakal nyusul juga. Dan oke, untuk youtuber yang bakal gua colek pertama-tama itu ada si siapa ya yang enak ya, yang kira-kira agak seru gitu ya. Wah, ini kayaknya menantang semua sih. Nah, kayaknya dari mulai yang bawah dulu deh, dari si YPMC ini, mumpung lagi off kita colek bentar ya teman-teman ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong BP-nya agak sedikit ini ya, agak sedikit lebih tinggian dia ya daripada gua. Dan untuk line up gua udah gue tunjukin tadi ya, gua pakai core-nya si Genos dan yang lain-lain. Oke, kita akan langsung aja colek cuy. Yoi, apakah kita bisa menang ya? Oke, apakah kita bisa menang gitu ya? Justice keras. Oke, kita kecilin dulu cuy suaranya. Oh my god, langsung rata dong. Oke, kita auto aja supaya kerasa seperti di arena. Jingo kuari. Ini gue pakai amai gak sih?
Wah, gua lupa cuy. Oke, bentar. Kayaknya ini. Wah, ada WA lagi cuy. Ada WA lagi ya. Wah, kayaknya ini jauh nih teman-teman ya. Wah, GG nih. Wah, ini si YPMC benar-benar terlindungi banget dan bisa menang sama line up gua ini berkat Atomic Sumakernya si YPMC cuy ya. Coba aja dia nggak ada Atomic Sumaker ya, mungkin gua bisa ngeimbangin juga ya. Dan di sini pun gua hero AoE-nya cuman Fubuki doang cuy. Bentar. Ini gua kok kayak salah line up deh, bentar. Oh, amainya udah gue pakai ya. Coba gue turunin dan wah, ini benar ini asli masih jadi kerupuk semua ini hero-hero gua cuy. Coba sekali lagi ya, masih YPMC cuy. Gue penasaran ya. Oke, YPMC. Asli di server 198 ini mentang-mentang banyak YouTuber ya. Ini namanya pada di ini cuy, pada disalahgunakan ya. Pada ngikut-ngikut make nama YouTuber juga gitu ya. Ah, tuh omnya GDL. Oh my god, damage-nya 70.000. GG. Beh, Fubuki gue aja cuma 33.000. Ah. Oke, tunggu gua ya YPMC, tunggu gua dapat Atomic ya. Tunggu aja pokoknya ya. Ya pokoknya kalau udah dapat Atomic ya, siap-siap ya line up kalian pada gue jadiin oseng-oseng bubur cuy ya. Ini tingkatannya udah jadi oseng-oseng bubur ya, lebih dari oseng-oseng kerupuk cuy. Wah, ini sekarang gua mungkin lagi dijadiin oseng-oseng kerupuk ya, masih PMC, tapi tunggu aja kalau gua udah dapat Atomic atau Tatsumaki ya kan. Ah, parah. Ini early game yang benar-benar menyedihkan banget teman-teman ya, ya karena ya gue di sini nggak dapet karakter SSR yang ya sekiranya benar-benar idaman banget teman-teman ya. Ya tapi nggak apa-apa, di sini gue gak menyerah dan oke. Di sini gue bakal tes lagi sama si Bang Gaga dulu ya. Oke, dia juga udah punya Atomic Samurai cuy. Ah, bingung wah cuy ya. Ya mereka itu pada ngasih sajen apa ke si Tank Top Black Hole gitu ya, sampai dia tuh pada ini cuy, pada dapat Atomic gitu ya, si PMC sama si Bang Gaga gitu ya. Parah banget ya. Ah. Oke. Langsung mati dong amai gua. Wah, ya udah ini ya. Wah, salam cuy. Wah, ini merupakan pencolekan yang bener-bener ini cuy, ngejadiin line up gue jadi oseng-oseng kerupuk ya. Ini kalau kayak gini ya, wah ini gua awal-awal game aja udah disuguhin sama Atomic Kejam ya cuy. Parah banget ya ini. Wah, ini dah kelihatan kalah jauh ini cuy. Kalah jauh. Soalnya gue di sini juga masih belum ada hero AoE yang kuat sih selain si Fubuki gitu ya. Golden Ball aja masih belum gue punyain gitu ya. Oke, di sini gue pengen coba sama si bentar. Aduh, pilek gua. Sama si siapa ya? Oh, sama si Morcel cuy. Ya, sama si Morcel. Nah, ini juga miris ini si ini cuy. Si Morcel ini ya, dia dapat Geryu Gunshot cuy. Wadidaw. Jadi cumi cuy ya. Kokinya oseng-oseng cumi ya. Oke, kita akan coba lawan line up-nya si Morcel, apakah kita bisa menang cuy, walaupun ya BP-nya memang tinggian gua ya, tapi ya kita akan coba ya, soalnya BP itu bukan patokan yang sebenarnya gitu ya, kalau cuman selisihnya dikit gitu ya. Oke. Der. Wuhuhu. Amai gua empuk banget asli, amai gua empuk banget ya. Soalnya gue jadiin full attack ya amainya. Yoi. Rer. Ayo Bung. Justice Crush. Jingo Kuari. Oke, ya lumayan sakit ya ini Fubuki gue ya. Ya ngomong di sini gue juga lagi ngepush BP ya buat dapetin mantelnya si Fubuki atau keepsacknya Fubuki cuy ya. Sampai di kisaran 90.000-an ya ini. Ah, gue push ini. Muka-muka aja bisa dah. Oke, Miteiru ini udah beraksi guys ya. Si botak hitam ini udah beraksi, nampaknya dia juga lumayan ya di sini. Ya, tankernya lu dijadiin tanker itu lumayan tebal gitu ya, teman-teman ya. Jingo Kuari langsung rata cuy. Oke, jadi di sini gue kalau lawan kayak semacam YouTuber-YouTuber yang belum pada punya Atomic ini kayaknya masih bisa ngimbangin deh. Tapi kalau yang udah pada punya Atomic itu kayaknya kagak. Oh, iya ini si ngomong-ngomong si Zelius ini juga YouTuber ya ini. Ini ngomong-ngomong Sultan juga ini, teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Gue udah nonton channel YouTube-nya juga ini, kalau nggak salah Zelius ini juga YouTuber cuy. Dan kita akan coba colek ya ini ya. Kalau nggak salah channelnya itu juga Zelius cuy. Iya Zelius ya, dan dia itu Sultan cuy. Parah.
Dan dia sekarang juga ditantang ya untuk bermain F2P atau free to play di server 198. Kita akan coba colek dia cuy, apakah kita bisa menang. Tapi kayaknya ini bisa menang deh. Kayaknya bisa menang deh. Oke, dia dapat SSR tank top ya. Wah, lumayan ya, lumayan ya. Ya, menurut gua tank top mah alloy sih ya, lumayan semua dah ya kalau buat dijadiin tanker ya. Cuman kalau si tank top ini sih lebih ke ini ya, fighter setengah tank gitu ya. Tapi kalau si alloy ini menurut gua udah full ke tank ya, menurut gua ya. Tebal gitu ya. Lebih tebal si alloy menurut gua sih daripada tank top. Cuman kalau tank top sih bisa ngasih ini, istimewanya bisa ngasih shield ya ke row gitu ya, ke teman sebarisnya cuy. Oke, matiin Fubuki, nice ya. Wah, setelah ini kita langsung end pakai Neng Fubuki cuy ya. Langsung aja Mumen kasih dia support, langsung Jingokuari. Ya, akhirnya gua di sini bisa merasakan membantai para sultan yang main F2P cuy. Oke, yang terakhir di sini gue pengen coba ini ya. Pengen coba ngecolek ya YouTuber juga, yaitu si Sourize ini. Nah, si Sourize hobi ini ya, kita akan coba colek dia cuy. Nah, kita akan coba colek dia ya, apakah kita bisa menang ya. BP-nya masih tinggian gua, tapi gak tahu soalnya dia ada atomic cuy ya. Soalnya BP juga bukan patokan buat menang sih kalau bedanya dikit. Oke, di sini tembus 34.000 dan atomicnya tembus berapa sih ini Sourize? Oh, 41.000. Ah, parah. Aduh, ini harusnya gue kasih tengah aja ini si siapa Amainya ini. Tapi setelah ini dia kayaknya bakal ngebantai si ini deh, atomic deh kayaknya. Oke, gak tahu ini bisa menang apa kagak ini sama Bang Sourize ini. Oke, hajar. Oke, 28.000. Wih, belum pada mati dong. Ampun, ya ampun. Langsung rata dong. Oke, langsung di Miteiru guys, sama si Botak ya. Sama si Botak langsung di Miteiru guys, di Smackdown ya. Oke, dan ini dia harapan terakhir kita kayaknya. Jingokuari, please mati atomiknya. Yoi, mati atomiknya cuy. Tapi ini oke, bisa menang Mas. Bisa menang. Jingokuari. Akhirnya di sini ya, kita bisa memenangkan ya. Ini cuy ya, pencolekan kita hari ini cuy ya, yaitu di sini gue udah menangin berapa YouTuber tadi ya. Ada si Morcel, lalu ada si Zelius, sama satunya lagi Bang Sourize. Wah, 3 YouTuber ya gue colek semua. Dan ya, tapi di sini gue masih belum bisa menangin sama si YPMC sama si Bang Gaga, soalnya ya dia udah punya atomic cuy. Ya gimana lagi ya, line up gue ya seperti yang sekarang ini tuh masih belum memungkinkan untuk melawan mereka. Jadi ya tunggu aja di tanggal 17 besok, gue lagi nabung tiket buat rate up-nya si Atomic ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu video kali ini. Semoga aja video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan tentunya juga sedikit bisa menghibur kalian lah ya. Dan saya Yoga di sini, sampai bertemu di video selanjutnya, and bye bye.